Very interesting. It's magic. Oh, absolutely perfect. Marvellous, chaps. Bali. Sampai saat ini, sebagian orang masih melihatnya sebagai keajaiban dan satu hal yang menarik. Keajaiban yang terbentuk dari keindahan alam, ritual, dan kehidupan keseharian masyarakatnya. Keajaiban yang kemudian coba diangkat oleh masyarakat empat desa dan Yayasan Wisnu menjadi satu alternatif kepariwisataan di Bali melalui jaringan ekowisata desa sejak tahun 2002. Jadi petani rumput laut. Yeah. 15 tahun sudah. Results of 15 minutes work. Hard labor. This trip has taken me back to our first trip to Indonesia, which was where we stayed in places very similar to the ones we've been staying in. But, of course, we didn't have a tour leader or car. We were travelling on buses and bemos and oplets, so it's been much better in that way. And I'd just like to say what a good driver we've had. This is different because we've met the people who are actually doing the farming and living in the villages and trying to make their speciality worth visiting. I feel not so much as a tourist, but more as like an invited guest. And the exchange is really more honest in that sense. You know, it's not purely monetary. You know, I get to learn from them, and I know that the resource is going to the community itself, and not to a certain individuals or maybe some foreigner who, you know, buys up the land here and makes this as a tourist and business of tourism sort of thing. Yeah, so it's, I think I would definitely recommend this to others to come and experience this. And whatever you do,
Don't lose heart. It's going to take a long time. Mengapa masyarakat empat desa dan Yayasan Wisnu memilih ekowisata? Awalnya saya merasa iri kepada travel agent yang membawa tamu ke Tenganan. Mereka tidak punya apa-apa, tapi dengan mudah mendapat keuntungan. Dulu saya pernah merasa cemburu dengan kehidupan pariwisata di daerah Badung Selatan. Seolah semuanya gampang dan menyenangkan. 7 tahun saya tidak tinggal di desa. Sampai saya mendengar bahwa desa saya akan dijadikan proyek agrowisata. Tahun 1998, pulau kami akan dibeli oleh investor yang akan dijadikan mega proyek pariwisata. Untung kami bertemu dengan Wisnu dan teman-teman dari desa lain. Ekowisata yang dikembangkan JED didasarkan atas inisiatif masyarakat melalui koperasi di masing-masing desa. Awal saya ikut anggota koperasi karena saya tertarik melihat aktivitas teman-teman saya di koperasi dan ingin menambah wawasan dan pengalaman saya di bidang berorganisasi. Karena menurut saya banyak hal yang bisa saya pelajari dan saya ketahui di desa saya. Dan sejak tahun 2007, JED mulai melibatkan anak muda desa yang diharapkan akan menjadi pengelola JED di masa depan. Kalau bisa mengetahui kalau desa ini berguna, tidak hanya kepada saja mencari pekerjaan, ternyata di desa juga bisa. Saya dari kecil kan memang petani dan dari leluhur saya pun juga seorang petani. Dan sampai kapanpun saya tetap akan sebagai petani. Nah kemudian bedanya dulu dengan sekarang, semenjak saya mengembangkan ekowisata, itu kan merupakan bonus bagi saya, itu bukan tujuan utama saya. Harapan saya ke depan adalah bahwa kepariwisataan di Bali itu akan dilakukan oleh masyarakat lokal, karena hanya masyarakat lokal yang tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Dan kemudian keuntungannya pun akan didapatkan oleh masyarakat lokal. Oleh karenanya, pemerintah sebagai pemegang keputusan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung upaya-upaya masyarakat lokal. Dengan demikian, maka secara realitas memang betul masyarakat yang menikmati kepariwisataan ini.